Abah, Arsi nyari yang terlalu. Ya, Arsi, Arsi. Abah, Arsi. Abah, Arsi. Kalau Bunda nggak bisa mending berantem sama suami, tapi nggak komitmen, nggak tepat waktu. Enggak. Oh biasanya siapa yang nggak tepat waktu? Gak ada loh, sekarang aja. Arjen ke Ijen. Gak mungkin. Dia berangkat tadi pagi pamit sama aku ke Ijen dulu ya. Lagi fotoin pacarnya dia. Kasih mau cobain cucinya. Ya udah kita buka. Kak Sarah lagi di foto. Ya tadi foto adeknya, foto Sarah, ntar lagi foto suster. Kumpul-kumpul pada makan sushi. Rambutmu sayang. Rambutnya sayang. Awas coba aja dulu. Yang gak masak itu sos. Suasana hari ini. Masih suka ya? Kucingnya sushi jadi kucing. Anak San, kenapa? Emang gak cuma satu ya? Ayah, ayah, ayah. Oh jajah gitu. Guys, kita udah telat banget mau ke Bunyiwangi. Jadi tadi semua pada telat bangun, berantakan semua. Sekarang kita udah harus jalan ya. Kasih. Guys, kita udah perjalanan. Ini udah siap-siap mau ke enggak Banyuwangi. Baru karena kenapa kita ke Banyuwangi ada urusan sebentar. Di sana pas juga kan sekalian kita perjalanan mau ke Bali harus berhenti di situ. Jadi mungkin kita akan nginep semalam juga di Banyuwangi tetap dengan orang-orang yang sama. Guys, kita mau ke Hawaii guys. Mau main pasir, mau main di pantai. Bye-bye. Jadi kan kita habis dari Jepang. Kita sekarang mau ke Hawaii main-main pantai. Mau berenang? Mau dong. Mau lihat apa aja di sana? Mau nyaut. Mau lihat pantai, mau lihat kolam renang, mau lihat prosotan. Terus? Mau lihat gorden. Oh, gorden. Kita udah nyampe di Banyuwangi guys dan kita sekarang mau masuk ke dalam mau ketemu Abah. Abah ini saudara kita dari Jember. Oh, selamat datang di Banyuwangi, Mbak Santi. Ini ada kenang-kenangan pertama sebagai penyambutan. Ini kasih ya batik Banyuwangi untuk shawlnya Mbak Arsanti. Oke, terima kasih. Monggo dipakai. Ya. Nah. Arsi nyari yang terlalu. Ya, Arsi, Arsi. Abah, Arsi. Abah, Arsi. Abah. Abah main di pantai. Oh, pantai di sana. Arsi, ya. Nanti kita buat kesel ya. Buat apa? Abah main kesel. Thank you.
kita udah tuh nggak makan, nggak berhenti gara-gara supaya anak-anak nyampe ke sini dan tetap telat juga, dan kita kelaparan. Akhirnya kita nyobain. Akhirnya sampai juga di Banyuwangi. Lapar ya, Mas? Lapar, perjalanan 7 jam dari apa, Batu. Mas? Hah? Persis perkiraan saya 7 jam. Tapi tempatnya ini bagus. Bagus banget. Gimana ya? Salah gimana cara? Perjalanannya. Kita di mana ya? Dari Batu ke Solong. Kita di Solong. Udah berapa jam tadi? 7. 6 jam. 7 jaman. Tapi kalau aku bawa mobil tadi harusnya cepet sih. 4 jam. Ya kan? Kayaknya di bawahnya ketakutan deh. Jalanannya begitu. Di bawahnya ketakutan. Ini bagus banget sih padahal. Iya. Kalau gitu tadi kita harusnya nginep sini sehari. Kayak bukan di Banyuwangi ya? Iya. Kayak di Bali. Iya, kayak di mana sih sekarang asli? Hmm. Dikit. Bagus banget. Saya ke Jawa Timur yang nggak berhenti. Biasanya berhenti di Nguling atau berhenti di Pasuruan atau di mana beli makanan. Ini terus bablas dari dari Malang ke sini nggak berhenti berhenti. 7 jam. Eh salam dulu Arsi. Ibu bupatinya. Salim dulu dong. Nah. Pertama kali kita ke Solo. Halo? Pertama kali kita Solo ke Solo. Kali ya? Keren. Solo bagus. Solonya bagus. Bagus. Kita tuh belum pernah nginep di Banyuwangi. Gak pernah nginep di Banyuwangi. Biasa lewat kan. Terus kemarin mau lewat pengen nginep sehari gitu. Pengen tahu. Bagus Banyuwangi sekarang. Biasa kan tuh penyeberangan doang. Makanya tadi bilang mau ke tempat wisatanya gitu. Masih PPKM ya. Kita udah level 2 sih. Udah level 2 sekarang. Oh bagus. Ya udah dibuka semua lah level 2. Udah Mbak Sampun sampai sini aja udah. Mas, matur nuwun semua ya. Matur nuwun. Yuk. Kan udah jauh-jauh, masa kita nggak ke izin tuh? Kalau izin kan dari Malang lihat kita mau ngantar Sarah ke Bali. Bukannya sayang banget Banyuwangi? Tapi sayang banget. Sayang banget nggak ke izin. Masalahnya bagus sih, cuma tutup ya. Mau gimana bunda? Kemarin kan kita bisa. Iya, sebenarnya sini udah level 2. Kemarin bilangnya bisa. Cuma katanya dari pusat masih nutup. Ya mau gimana? Iya, si Sarah pengen banget dia udah bawa mimpi. Iya, cuma Sarah nggak akan kuat naiknya. Emang kira-kira kalau dia udah ngeliat bentuk itu, kemarin dia semangat.
gak mungkin dia gak kuat, bunda aja gak kuat. Dia masih muda. Tapi dia kan fisiknya gak terlalu yang maksudnya bisa naik begitu, gak akan kuat. Ini naik-nanjak, San, kuat 3 jam. Kuat kan? Kalau kayak tempat dia kuat, suka kuat, bun kalau yang kayak tapi dia kuat ya, dia amlak yang gak kuat ya. Kuat dia kan suka bun kayak waterfall gitu kan, dia suka banget. Iya sih. Kayak gimana dong? Gak ngapa bunda dia. Iya bun. Ada gerobak kok, Ustaznya bisa sewa. Mana? Bisa sewa. Ada jokinya, ada joki buat. Bisa sewa gerobak. Iya sebenarnya kan kita bagus nih bisa membantu pariwisata di Banyuwangi. Pokoknya gini, kita kan harus ikutin aturan. Kalau emang buka ya buka. Kalau tutup ya bunda kan bukan gak punya kekuatan buat membuka suatu tempat ya. Ya udah kalau gitu aku minta ganti. Huh? Ganti apa? Ya nggak tahu. Pokoknya sebagai gantinya nggak bisa. Atau kesana. Di Bali kita cari waterfall yang bagus ada nggak? Gua banget. Ada banyak. Bungul. Singaraja. Tapi jangan kayak kita waktu itu. Singaraja ada. Bungul di atas. Yang bagus. Juga bulu kan. Nah ini jadi nggak jadi. Nggak jadi ke Ijen. Tutupnya. Suruh buka dong. Kamu kan bisa ngomong. Iya bunda kan. Selalu berhasil kan kamu. Kan kita ada tujuan ini bunyi jelas. Ada berdua sama Allah. Ini bunda yang capek sih kayaknya, Vi. Iya, udah males. Sudah 7 jam di sini, makan di tengah jalan nggak jadi. Masya Allah, Sar. Gak nih kalau emang jalan. 7 jam di sini, jadi rawon, wuling, nggak jadi, semua nggak jadi. Jadi guys, kita dulu ya. Tadi tuh berantem. Arsya tuh berantem di bus gara-gara dia kelaparan kan makan siang. Aku itu udah janji sama Abah 15.30. Ya. Ya, bayangin dan aku orangnya kalau udah janji dengan disiapin kayak tadi, kenapa? Harusnya tuh kita kemarin saat nyampe sini. Sampai Pak Bupatinya nungguin akhirnya pulang ke Jakarta, balik ke Jakarta. Kita harus mundur buat ke Batu, kan? Nah, terus tiba-tiba udah mundur, terus kita udah buatin acara, kita telat tadi udah 1.5 jam lebih. Coba bayangin kalau kita makan rawon dulu, which is itu kan enggak telat harusnya. Kalau dia kan memang orangnya nggak on time, nggak yang komitmen, nggak apa. Kalau bunda nggak bisa mending berantem sama suami. Nggak komitmen. Nggak tepat waktu. Enggak. Oh biasanya siapa yang nggak tepat waktu? Salah. Nggak, jangan salah ini aku kapan nggak tepat waktu. Oh nggak, kamu hebat. Nggak, aku tanya. Ini lumiar enak nih. Nih. Aku tanya. Nggak. Spicy Flores. Ya orang tahu. Ya orang tahu. Spicy Flores. Aku tanya. Tadi kan nyampe kan cepat. Bentar dulu, kita kan sampai jam 4. Nggak, kamu dewasa dulu dikit. Kita itu mungkin udah tua, bukan udah tua kita ini. Kita kan sampai jam 4. Kalau kita makan rawon, kita nyampe sana kan tadi jam 4 lewat 10 kan? Terus kalau kita makan rawon, kita nyampe sana jam 5:30. Nggak, jam 4 lewat 20. Oh jadi makan 10 menit. Oh makan 10 menit. Jadi kamu salah nggak tadi hari ini? Nggak bun, aku semua salah mulai tadi kan salah terus aku. Nggak apa-apa aku salah. Maaf, minta maaf aja. Saya minta maaf. Tadi pertama kalinya dia speak up, guys. Ya, Pi gimana? Kita semua lapar kan ya? Ya, aku juga lapar. Bayangin, bayangin aku tuh enggak sarapan loh. Ya, sampai sarapanku aku bawa ke bus. Karena kita buru-buru. Terus dia mau marah, kesel enggak? Coba. Dia pikir aku udah makan, enak, terus aku gak mau mikirin orang. Ya enggak, aku juga lapar banget. Aku juga suka jalan yang santai. Si Bunda Dari yang Jadi besok kemana kita kalau misalnya Ijen tutup? Pulau Merah, 1.5 jam dari sini. Kayaknya coba buka Google. Ya, 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 kita buka Google. Ya, makanya aku bilang dulu, 1.5 jam dari sini. Tapi tempatnya nggak tahu. Kok bagus? Oh, gua nggak percaya lo. Sorry kalau Larry nggak percaya. Pantainya kayak. Nah ini prosedur bisa ngasih tahu nih. Aduh, ada rumah. Ting gitu. Ya pantai ini. Pink beach. Kalau dapat mataharinya yang pas biar aku cuman bilang udah 1.5 jam. Sampai sana harapannya pink beach tuh sampai sana enggak? Ada yang tanggung jawab enggak? Pink beach. Nih teluk hijau. Nah, tuh. Mas nih, cakep nih. Teluk hijau. Kalau yang namanya ada hijau-hijaunya terserah deh. Mau enggak puas, mau puas penting gue hijau. Enggak apa-apa politik. Bukan ya guys, teluk hijau. Berapa jam dari sini? 4 jam. Buset. Oh, enggak apa-apa itu lebih bagus. Lebih jauh. Lebih jauh lebih bagus ya. Ada yang lebih jauh enggak?
Enggak, kalau yang aku udah pasti tahu bagus itu di kaki Gunung Ijen. Ya itu tadi. Itu sudah pasti bagus. Sampai 30 menit dari sini. Betul. Itu ya, sudah. Enggak usah muluk-muluk ya, ngomong ketinggi-tinggi itu, tapi memang tanding tuh enggak ada jadi. Nah. Cuman kalau di sana yang pengalaman aku ya, itu indahnya sore atau memang jam 8 sampai jam 10 pagi. Mulai jam 6 itu indah. Api biru dan view Instagram buat Kawah Ijen. Gitu. Kita kesini aja besok. Itu mana Ijen? Kawah Ijen. Itu Kawah Ijen. Itu naik 3 jam ya itu. Blue Fire. Itu. Ya itu. Blue Fire kalau malam, kalau pagi ya kawah. Orang yang naik ke Bromo. Ini doang sampai sini enggak sampai jam-jaman. Ya. 3 jam ke atas. Itu tangga ya, Mas. Air terjun Glenmore. Glenmore dari Jember itu. Berapa jam, Mas? Tempatnya aku itu Glenmore. Dari sini enggak, mungkin lumayan bisa sekitar 1,5 jam, 2 jam. Banyuwangi kok. Glenmore. Banyuwangi, di Banyuwangi, Beb. Waterfall. Tuh. Kemana jadinya? Kalau di Bali udah Lempuyang. Nanti kita ke Lempuyang aja, Bang. Di atas awan. Iya, betul. Iya. Iya. Naiknya berapa jam, Kak? Iya. Enggak, pokoknya naik mobil kok itu. Naik mobil terus naik tangga. Tangganya lumayan. Tangganya lumayan. Rasanya setiap naik kita lihat nanti ya. Naik turun air terjun gue bisa deh. Nanti lihat ya, saksi ya. Oke. Saksi. Kan ada kamera yang setiap kali kita pergi. Enggak, aku cuma enggak mau saksi. Saksi. Bukan saksi apa? Bedanya apa? SpongeBob. Yaudah ya guys, udah capek kita nih mau istirahat ya. Jadinya apa? Wacana kan? Tadi Sarah mau Vindika, kalau nggak salah. Nggak ada loh, Sarah nggak jelas. Kerjaan ke Ijen. Nggak mungkin. Dia berangkat tadi pagi pamit sama aku ke Ijen dulu ya. Nanti kena ditegur loh, orang lagi kayak gini nggak boleh PPKM, nggak boleh pergi-pergi. Nah dia mau ke Ijen, Ijen kan luas, kalau di pinggirnya ke Ijen kan nggak apa-apa. Ya kan tetap nggak boleh ya, lagi tutup, memang PPKM level aku level 2. Tempat wisatanya masih tutup. Kan kita niatnya mau ngantar Sarah. Duh Jia, kebiasaan dari teleponin gak diangkat. Dia ke Ijen, ya, bilangin gak percaya. Guys, gimana dong guys? Jia gak ada nih guys. Dari semalam pengen banget. Gak sampai ke dia ke Ijen aku marah banget nih. Takutnya ada orang lihat terus dia main ke sana sedangkan ditutup. Ijen itu ada desanya, bukan masalah pariwisata, itu enggak ada urusan pariwisata. Ya kan dia lagi Covid ya. Lah iya kalau di desanya kan enggak apa-apa. Enggak ngapain di desanya? Ke desanya bagus kok. Aku udah bisa. Ya tahu kan mainnya kecilnya aku di situ. Ya tapi kan bisa ngomong kalau dia pergi. Jadi pengen ke desa deh. Desa apa deh? Jadi ke lagi ya. Guys, lihat dia. Ya ngambek dia. Nggak jadi ke Kawah Ijen. Oh, tapi dia nggak ke Kawah Ijen kan? Nggak tahu, pokoknya ngambek aja dari berdua. Ya bercanda dong kan, semuanya. Serius, Bun. Tadi aku tanya, cemburu dulu. Jen, kenapa kok bete banget? Nggak jadi ke Kawah Ijen. Gimana? Nggak tahu tadi gimana, Bun. Aku tanya tadi pas jalan. Iya, pokoknya pas itu aja bete. Kak, gimana, Kak? Pokoknya kalau bete kan bukan jadi kita. Gak mungkin deh, jangan ada deh. Ya Allah, Jie, kamu ngapain sih? Siapa Kawah Ijen? Kawah Ijen, Kawah Ijen, Kawah Ijen, gak ada Kawah Ijen. Ya kan udah siap-siap, dari tadi udah sejam udah nunggu bunda. Udah siap. Ya bukan, kan udah boleh. Ternyata bundanya telat, emang bunda. Lo kok bunda telat, emang boleh? Bunda janjian jam 11. Kawah, ntar jangan didengerin Sar, gak boleh ke Kawah Ijen. No Kawah-Kawah Ijen, Jiel. Nanti kita next kesini lagi. Nanti di Bali kita gantinya ke? Waterfall. Ke air terjun. Enggak, kalau ke air terjun itu kan pasti. Makanya aku bingung kenapa Kawah Ijen ditutup ya. Karena udah level 2 dan outdoor. Kalau kafe kan sama, dibuka. Enggak kan sama aja, Bos. Outdoor kan lebih, lebih. Enggak, kenapa? Bapak, bapak, tolong. Semoga outdoor dibuka kan. Kita kan cepet pariwisata gitu. Cepet pariwisata, kenapa kasihan banyak yang udah suffer banget loh. Ya kan?
Ya udah, ayo kita udah mau jalan, jangan kawaijen dulu, nanti next. Gantinya ke Cinta Manis sama? Ke rumah Sarah, kan niat kita ngantar Sarah. Oke deh, masuk. Ya.